warung latar Simbah. Semuanya cukup itu. Kita akan lihat di dalam ruangan. Di sini juga ada free wifi komplit di sini buat nih arisan buat apa-apalah di sini pun tempatnya enak buat suasananya mantap. Kita langsung saja bikin garis sayuran. Tonton terus ya guys. Dari titik tengahnya ke yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Dari setiap kelopaknya ya. Jadi satu kelopak bikin segitiga, segitiga. Sedikit aja, jangan terlalu panjang. Karena kita ingin membuat yang beda dari yang sudah ada di pasaran gitu. Kalau yang umum kan biasanya cuma terus sebaliknya mbak, terus kayak gitu terus sampai habis. Jadi nanti kan dia mau dijaga kayak apa pak? Kamu salah bro, gue cepet loh. Lawan itu berat dilawan. Ya Allah, Tuhanku, aku sudah arisan ya Allah. Dikasih jarak enggak saya? Karena caranya layang, ceringin.
mau dibikin ini bisa. Sedikit aja nggak apa-apa. Buat sampai dan ininya aja. Pisonya sama yo. Aku kan beda. Aku latih biji biasa. Biasanya gue latih. Biasanya yang ulekan. Bayar piro? Selesai carving dari Nuriman, rampung semua, tinggal foto-foto untuk mengabdikannya. Oke, udah selesai ini semua dari Klaten di warung Latar Simbah. Ikuti terus Coki Cangkring jalan-jalan selanjutnya. Oke, tunggu-tunggu video-video terbaru yang kami akan update. Jadi harus like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Ini sudah mas? Apa masih ada foto lagi? Bersama? Foto bersama? Bersama. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga. Sudah ya. Yuk. Bentar. Yuk. Ini udah selesai jadi carving. Kita akan istirahat. Kita makan ayam geprek. Nakmen pokoknya nih. Lezat.